Mana musuhnya? Oh, itu dia. Nyalu. Langsung. Langsung. Lagi. Langsung. Halo sob guys, welcome back to my channel Render Society. Dan kali ini gua bakalan mainin game Free Fire Battleground lagi. Oke. Jadi pada video kali ini ya, kita bakalan menyambut kepulangan menyambut kepulangannya si mode yang menurut gua menarik juga, yaitu modenya adalah Class Squad. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa beberapa hari yang lalu Free Fire telah menghilangkan mode Class Squad dari game Free Fire guys ya. Maksudnya Garena menghilangkan mode Class Squad dari game Free Fire. Nah terus sekarang udah dimunculin lagi mode Class Squadnya ya guys ya. Jadi ya langsung saja kita bakalan untuk mencoba kembali mode Class Squad. Sekaligus juga gue bakal mereview 2 skin senjata yang dimana ya udah gue dapetin udah dari beberapa hari lalu. Dan skin senjatanya adalah shotgun listrik ya. Pengen gue review sih. Tapi sebenarnya gue udah ada konten 2 senjata, yaitu ini UMP gue pakai aja, tunjukkan di lobby. Terus sama spas, mana spas gue? Spas yang permanen guys, UMP tadi enggak permanen. Nah ini dia spas gua. Ini dia. Nambah akurasi 2, reload speed berkurang 1. Berarti ini serasa kita make shotgun ya guys ya. Walaupun bentuknya pendek, tapi serasa kita make shotgun. Soalnya ada kekurangan, tunggu, ada kekurangan reload speed 1 dan nambah akurasinya 2 cuy. Nah kalau UMP itu mana mau lihat? Oh ini UMP damage 1, magazine terkurang 1, reload speed 2. Lumayan juga sih guys ini UMP Halloween ini ya guys ya. Gua pengennya review shotgun ini. Kita bakal review barengan aja ya guys ya. Soalnya kita kan gampang buat milih-milih senjata di Class Squad ya kan. Oke, langsung aja kita bakal lanjutin ke gameplay-nya guys. Imagine my name, we don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for it. Kita sudah berada di gamenya dan di sini gua belum bisa membeli UMP. Spas gak ada ya. Oh ya, kalau begitu spas kita ganti aja sama ini ya, shotgunnya buat di review. Oke. Jadi pada video kali ini kita bakal mereview UMP sama spas. Ya. Mana musuhnya? Kita baru dapat G18 di sini. Gue lebih memilih G18 daripada USP, soalnya serasa make senjata SMG. Ayo. Ayo, udah mereka. Oh, udah sebelah situ. Jump shot. Ya lu udah headshot itu. Wah, gua kena tinju sialan. Wah, itu si Entong bantuin itu. Wah, gua enggak dibantuin sialan. Terus ya, mantap sekali. Nice, satu lagi. Aimnya kok ke situ. Nice. Dikeroyok guys. Mantap, tadi gua dapat ke satu tadi sih. Gak juga. Oke, kita sudah mendapatkan shotgunnya, tapi sayangnya shotgunnya lebih mahal daripada UMP. Jadi kita pakai UMP dulu untuk sementara. Nanti shotgunnya kita bakal pakai ya guys ya. Oke. Beli ini juga 2. Ini 2 sama granat 2. Nah. Oke, udah.
tidak cukup diamond. Apaan? Tadi pakai koin belinya. Oke, sekarang kita bakal mencoba UMP ini. Walaupun sudah gue pernah coba, tapi sayangnya gagal konten karena matinya kena AWM, cuy. Oke, harus siap-siap. Nah, lo itu dia. Wah. Nice. Oh, ada dark sebelah saja. Udah kena kepala itu. Ayo, lagi. Mana lagi? Nih lu, dari belakang. Menang lagi, guys. Teman kita. Ya lu, dilewati teman kita. Nah, akhirnya kita sudah bisa membeli shotgun juga. Dan sorry banget kalau misalnya gue agak cupu pakai shotgunnya. Soalnya gue sendiri jujur gak bisa pakai shotgun. Biasanya gak jago pakai shotgun. Tapi ini terpaksa karena mau mencoba shotgun listrik. Dan gue juga belum pernah pakai shotgun listrik ini. Jadi sebelum waktunya habis, karena shotgun listrik ini tidak permanen, maka kita bakal coba saja dulu. Ayo, dimana? Udah punya escape auto. Kita main-main maju ya. Oh. Ah, nggak mau scan. Nggak dia. Ada yang pakai AWM, cuy. Ini lu, satu squad. Mampus kau. Ada yang pakai AWM itu. Ambil dulu medkit, kesempatan. Alright, tambah dulu, udah gak ada yang gua bakal beli di sini. Jadi kita bakal beli granat aja sebanyak mungkin. Ini juga beli fast. Nah, oke, sling. Nah, kita bakal lihat. Wih, granat gua 7 dong. Oke, sekarang di apa ini? Mil. Sling. Mana dia, cuy? Gua punya skepal, jadi aman. Jalan susah banget. Gua gocek dari sini aja. Gua bokong maksudnya, bukan gocek. Ayo. Ih, ada yang pakai AWM dong. Ada yang pakai AWM, guys. Masih dari sebelah sana. Tapi hati-hati dengan yang pakai AWM. Hati-hati dengan yang pakai AWM. Oh. Kita langsung main babak saja. Ayo, mana musuhnya? Oh, itu dia. Nyol. Langsung. Ayo tembak. Nah lu, tombol tembaknya agak pecet. Sialan. Oke, semangat bro. Ini tinggal sekarang ini. Gua pengen nonton. Wah, dia double AWM dong. Muridnya B2K. Ayo. Itu udah mati bro. Isi darah dulu, gak ada darah apa. Wah, solo squad guys. Lari bro, Jona. Gak apa-apa, yang skor kita udah 3. Dan mereka baru 1. Ya, kehilangan banyak senjata.
Tapi gak apa-apa, yang penting udah di review dua-duanya, jadi kita harus bebas pakai senjata apa saja. Tapi gue tetap mau pakai UMP sama Escapal. Sebenernya dia, yang tadi itu bakal mati guys, cuma gak sengaja tombol tembaknya gak kepencet guys. Bahaya banget. Ayo, dimana kalian? Salah naro Escapal rasa Milo. Oh, pakai OM sebelah sana. Sini ko, mau pakai OM ko. Wah, dia kesana. Langsung lagi langsung buya. Buya guys, buya ya sayangnya MVP bukan gua dong. Lagian sih tadi make tombol tembak gak kepencet segala. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Mantap.